minta maaf atas viralnya video saya yang ini mas, uangnya oh harus gitu ya, uangnya mana? Oh nggak boleh ya, hapus. Uangnya mana? 50.000. Loh, kok bisa? Loh, gitu? Saya kan nyuting nggak bilang-bilang dari belakang uangnya. Oh gitu. Mana uangnya? Walaupun nggak hapus uangnya mana? Okay, uangnya okay. Mana? 50.000. Loh, kok bisa? Loh, gitu? Saya kan nyuting nggak bilang-bilang dari belakang uangnya. Oh. Selamat siang kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya Pak Suyono, pemandu kuda di kawasan wisata Bromo. Minta maaf atas viralnya video saya yang berbuat tidak semestinya. Sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Aldi, pemilik akun TikTok Aldi itu, dan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua pihak atas perbuatan saya. Terima kasih. Om Ulun Hasugi Langgeng. Boleh ini mas, uangnya oh harus gitu ya, uangnya mana? Oh nggak boleh ya, hapus. Uangnya mana? 50.000. Loh, kok bisa? Loh, gitu? Saya kan nyuting nggak bilang-bilang dari belakang uangnya. Oh mana? Gitu. Mana uangnya? Walaupun nggak hapus uangnya mana? Okay, uangnya okay. Mana? 50.000. Loh, kok bisa? Loh, gitu? Saya kan nyuting nggak bilang-bilang dari belakang uangnya. Oh. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.